saudara saudara sekalian. Mari pada malam hari ini kita revisi pemikiran kita, kita luruskan paradigma kita bahwa sesungguhnya penanggung jawab dan pendidik utama anak-anak kita adalah, walaupun sekali lagi eksekutornya, pelaksanaannya tidak sebutannya. Bahkan mari kita sadari satu hal, seorang ayah yang tak ikut mendidik anaknya di waktu kecil terancam tak mendapatkan doanya anak soleh. Karena doa anak soleh itu tidak gratis, tapi ada syaratnya. Pahala yang kita perbuat tak cukup untuk membeli surganya Allah. Pahala yang kita produksi di dunia ini hanya cukup untuk membayar karunia Allah yang telah dari kami. Kita butuh tiga hal untuk membeli surganya Allah. Pertama, sedekah untuk jariah. Sedekah yang memiliki multiplying effect, jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, al-ilmu yang tafarruq. Dan yang ketiga, doa soleh, wa waladun soleh, wa biar rohla. Tapi doa anak soleh ini bersyarat. Doa anak soleh ini Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabb yaghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Tapi ada tambahannya, tidak gratis. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah rabbayani doa. Selama ini kita menerjemahkan Rabbayani itu sebagai keduanya telah mengasihi dan menyayangi aku. Pada Rabbaya berasal dari kata Rabbaya, Rabbaya, Rabbaya. Makna yang paling tepat adalah karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbaya, Tarbiya. Maka ayah yang menyerahkan seluruh urusan pendidikan anak kepada istrinya, sehingga dia tak ikut mendidik anaknya di waktu kecil. Bahkan anak masih kecil sudah dibawa barangkali ke boarding school. Terancam dia tak mendapatkan doanya anak soleh. Karena syarat doa anak soleh adalah bahwa Allah ya istrinya. Sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Para ulama sudah menjelaskan, ajarilah anak kita sholat, agar ketika dia sholat, dia berpahala dan kita yang mengajarinya juga berpahala. Tapi jika gurunya yang mengajarkan dia sholat, maka setiap kali dia sholat, dia berpahala dan gurunya yang berpahala, bukan orang tuanya. Ajarilah anak kita membaca Al-Quran, agar setiap kali anak kita membaca Al-Quran, dia berpahala dan kita sebagai orang tuanya. Tapi jika Al-Quran itu diajari oleh gurunya, maka setiap kali dia membaca Al-Quran, dia berpahala dan gurunya lah yang mendapatkan pahala, bukan orang tuanya. Para ulama salafus saleh sudah mengingatkan, ajarkan anakmu Al-Quran. Tapi tajwid dan makhrajnya silakan serahkan ke guru, mungkin dia lebih apik. Ajarkan anakmu salat. Tapi ilmunya, rukunnya, syaratnya dan sebagainya silakan serahkan ke guru. Apa itu tuqmaninah? Syarat-syarat tuqmaninah silakan serahkan ke guru. Tapi sholat asli jangan serahkan ke guru pengajarannya. Karena yang akan mendapatkan pahala ada siapa yang begini. Para ibu, para bunda yang hari ini hadir dan kebetulan suaminya tidak hadir, mari diingatkan. Tak ikut suami mendidik anak di waktu kecil, terancam dia tak mendapatkan doa anak soleh. Padahal kita butuh pahala melalui doa anak soleh. Ya kita jadi sejak dia masih kecil. Bapak ibu saudara saudara sekalian, luar biasa peran ayah ini, luar biasa peran-peran yang tak tergantikan oleh ibu, peran-peran yang tak bisa diserahkan dan
Tuhan. Indonesia is the father's country, negeri tanpa ayah, ranking 3 di dunia sebagai negeri tanpa ayah. Tahun 2018 Indonesia naik pangkat dalam kedudukan, karena tahun 2018 Indonesia sudah ranking 2 sebagai the father's country, negeri tanpa ayah. Ayahnya ada, tapi entah kenapa duduk-duduk di kadai. Ranking pertama masih Amerika Serikat, wajar karena di sana rata mereka menjadi single parent, orang tua tunggal. Kalau di Indonesia ini orang tuanya lengkap, Thank you.